Yo, assalamualaikum dulurku semuanya. Nah, hari ini kita memperbarui kandang entok teman-teman. Kita membuat kandang yang baru ya, dan seperti ini prosesnya teman-teman. Yuk kita lihat yang bagian dalam teman-temanku. Iya, saya mati tak mari banyak. Yos, dan seperti ini prosesnya teman-teman. Nah, kita ikuti terus ya teman-teman aktivitas untuk hari ini ya. Nah, proses pembuatan kandang entok teman-temanku. Oh, ini pakarnya ya, ada dua ya. Nah, tukangnya ini ya. Apa-apa? Nah, nanti kita spill bareng ya teman-teman. Kalau sudah jadi, nanti saya review lagi. Nah, dan untuk proses kandangnya seperti ini menggunakan bambu. Nah, dan spill saya itu hanya menuju kepada kandang bambu sederhana teman-temanku. Nah, dan untuk sementara ini entoknya saya ungsikan dulu ya. Nah, kita harus kompak seperti ini ya teman-teman. Ini sudah banyak yang membantu ya. Ada saudara saya dan juga teman saya. Nah, proses penyegelan ini teman-teman, biar tidak goyang-goyang ya. Oke, langsung hantam paku itu, Uri. Apa-apa, sahabat? Nah, tinggal yang di bawah ini ya. Nah, kita spill dulu ya. Mau gimana? Oh. Ha, lamari. Yos, alhamdulillah ini sudah setengah jadi teman-temanku. Nah, ini kakek saya ya, salah satu tukang di sini. Kita coba proses, melihat proses penusukan paku ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tancapkan ke dalam pisang ini, pianu pohon pisang kelapa ya. Ah, apa, pohon pisang sebentar ya. Nah, kalau di spill dari belakang seperti ini kelihatan ya teman-teman. Ini sudah pada rame ya, dan peralatannya ini, perlengkapan juga sudah siap. Ada genteng tentunya itu. Nah, nanti tinggal proses di atasnya ya, buat tempat gentingnya itu teman-temanku. Tunggu, ini masih dibuat. Nah, kalau bagian pagar mungkin nanti belakangan teman-teman, yang penting ini atasnya dulu jadi ya. Ayo, Lek, naik, Lek. Ini ada monyet. Ampun. Mas,
Mal masih dibuat mal. Nah, proses pembuatan mal, teman-teman, untuk ukuran genteng. Nah, ini pada rame, teman-teman. Pada banyak membantu dari kerabat-kerabat, ya, para teman-teman, para saudara ini sudah pada datang semuanya, alhamdulillah, ya. Semoga berjalan dengan lancar sampai selesai ini, teman-temanku, proses pembuatan kandang entok, ya. Nah, weh, anunya kamu pakai insting itu? Iya. Ya. Nah, usahakan itu bisa dipaku semuanya itu. Nah, sudah 60%, teman-teman, 60% ini ya sudah. Nanti tinggal proses pemasangan gentengnya, ya. Ada apa? Ada apa? Oh iya, ya, sudah, biarkan, sudah. Yang penting di atas itu, ya. Oh, saya tak nuker.